acara. Sidang terbuka Senat Universitas Riau dalam rangka wisuda daring program Pascasarjana ke-50, program profesi ke-44, program sarjana ke-113, dan program diploma ke-54 Universitas Riau hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipimpin oleh Ketua Senat Universitas. Mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Marilah kita bersama-sama menghanyikan cipta sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menghanyikan cipta mulai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ketua Senat Universitas Riau. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Universitas Riau dalam rangka wisuda daring program Pascasarjana ke-50, program profesi ke-44, program sarjana ke-113, dan program diploma ke-54. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, merobek kita semua. Bacaan surat keputusan Rektor Universitas Riau tentang lulusan program Pascasarjana ke-50, program profesi ke-44, program sarjana ke-113, dan program diploma ke-54 Universitas Riau dibacakan oleh Rizky Rahmawati, S.Sos. Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 563/UN19/KPT/2022 tentang
penetapan nama-nama wisudawan dan wisudawati program Pasca Sarjana 50, program profesi ke-44, program sarjana ke-113, dan program diploma ke-54 yang mengikuti wisuda dalam jaringan di lingkungan Universitas Riau. Rektor Universitas Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menetapkan nama-nama yang tersebut dalam jaringan keputusan ini sebagai wisudawan dan wisudawati program pasca sarjana, program profesi, program sarjana, dan program diploma pada setiap fakultas yang mengikuti wisuda dalam jaringan di lingkungan Universitas Riau. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022, ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2022. Rektor Universitas Riau, Aras Mulyadi, NIP 1962081519880031002. Puan wisudawan wisudawati diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus pemindahan kucir topi wisuda oleh orang tua atau wali wisudawan wisudawati. Pada wisudawan wisudawati dan orang tua atau wali dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Februari 2022, sesuai dengan surat keputusan Rektor Riau nomor 14 Februari 2022, 11 orang program doktor, 223 orang program magister, 167 orang program sarjana, 46 orang program diploma. Dapat sarjana ke-50, profesi ke-44, sarjana ke-313, dan diploma ke-54. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Rektor Riau, Profesor Dr. Insinyur Aras Mulyadi, NIP 8803100002. Kepada orang tua dari tanda wisuda dimohonkan kepada orang tua atau wali wisudawan pasca sarjana prof untuk memindahkan kucir topi wisuda. Silakan. Kucirnya dipindahkan orang tua. Bukti kita. Kepada wisudawan, wisudawan dan orang tua atau wali, silakan duduk kembali. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Di Universitas Riau, kami wisudawan wisudawati Universitas Riau berjanji, satu, bahwa kami akan senantiasa berusaha mengabdi dalam segala bidang ilmu sesuai dengan keahlian kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, bahwa kami akan menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan dan berusaha membantu terwujudnya masyarakat ilmiah. Tiga, bahwa kami selalu menjaga
nama baik Universitas Riau, serta senantiasa membantu Universitas Riau mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkepribadian Indonesia. Riawan Wisnuwati, disilakan duduk kembali. Program studi S2 Ilmu Administrasi. Muslima. Neneng Lestari. Gusyirda Nasrul. Susana. Dwi Vivi Dasrianti. Yan Pertiwi. Si Hayati. Lucy Andriani. I Putra. Berti. Suryo Azmi. Jumani. Rudi Iskandar. Dadah. Rosita. Sika Putri. Salim. Si Witasari. Nah, ini Prihatin. Terima kasih.